Oleh pirang kilo. Andiano. Assalamualaikum. Halo guys. Di kesempatan kali ini guys, saya mau mencukur bapak-bapak ini ya guys. Kalian lihat tekstur rambutnya ya guys, yang agak bergelombang dan tipis guys. Bapak ini minta cukur pendek rapi guys. Jadi saya menggunakan clipper nomor 2 itu guys. Ya, untuk posisi atas sampai tengah nomor 2 guys. Ya, kalian lihat ya. Mencukurnya jangan terburu-buru ya guys, yang penting rapi, syukur-syukur cepat, tapi jangan terburu-buru guys, maksudnya jangan gugup biar hasilnya bisa maksimal ya guys. Kalian konsentrasi guys kalau nyukur, melihat yang dicukur guys, jangan matanya melihat kesana kemari, orang lewat ya guys. Kalau kalian tidak konsentrasi berbahaya guys, kasihan yang dicukur guys, bisa-bisa ngamuk yang dicukur nanti guys. Dan yang ini ukuran nomor 1 guys, di bawahnya nomor 2 tadi saya menggunakan ukuran nomor 1 guys ya. Model seperti ini guys itu favorit di tempat cukur saya ya guys, banyak yang suka, yang request. Maklum ya guys, tempatnya di pinggir jalan, jadinya suara mobil dan motor lalu lalang terus guys, tidak putus-putus ya guys. Pokoknya kalau yang tidak terbiasa hidup di pinggir jalan seperti saya guys, ya bisa stres guys. Kalau saya alhamdulillah sudah terbiasa guys, jadinya walaupun suasana ramai tetap bisa tidur guys. Selanjutnya saya menggunakan mesin clipper tanpa sepatu yang tadi yang di bawah itu guys. Dan yang ini hanya menggunakan nomor 4 ya guys, tapi tidak sampai ke depan guys. Saya menggunakan nomor 4 tapi tidak sampai ke depan, tidak dihabiskan sampai depan guys. Cukup itu atas belakang ya guys, itu namanya atas belakang guys. Dan dirapikan dengan menggunakan lihat baik-baik ya guys, cara merapikannya guys. Rambutnya ditarik ke atas terus dipotong dengan menggunakan alat clipper guys, tanpa sepatu ya guys. Kalian teliti baik-baik, mungkin ada rambut yang belum terpotong guys, disisir ke atas yang rata ya guys. Nanti kan kelihatan kalau disisirinnya ke atas guys, dan kita potong menggunakan mesin clipper guys tanpa sepatu. Untuk yang depan kita kira-kira saja ya guys, tanpa cakapnya seperti apa, kira-kira saja guys. Jangan lupa dikerik ya guys, selesai mencukur selalu dikerik guys. Bagi yang belum bisa mengerik menggunakan razor guys, kalian bisa beli mesin untuk mengerik bulu halus guys, namanya trimmer ya guys. Nah sing guys, tetep boleh pergi coba kan cilik lah SD kelas 4 bu, kelas 3 kelas 4 ya. Dan bapak ini minta dibersihkan kumis dan jenggotnya guys. Oke lah kalau begitu ya guys.
Setelah selesai, jangan lupa dibersihkan menggunakan kuas, guys. Kuas untuk membersihkan rambut-rambut, guys. Biar bersih. Nah, setelah itu di tempat saya selalu saya pijat, guys, biar rileks yang dicukur, guys. Demikian video kali ini, guys. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat buat kalian semua, guys. Dari saya, assalamualaikum, salam sukses.